ketika kamu sudah gonta-ganti parfum, tapi ujung-ujungnya bingung, ya, mau pakai parfum apa, dan parfum ini bisa juga kamu jadikan parfum andalan buat para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Algan Channel, channel yang selalu setia memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Pada kesempatan video saat ini, saya ingin merekomendasikan parfum cowok. Ini tipe cowok yang suka gonta-ganti parfum, tapi ujung-ujungnya pakai parfumnya itu-itu juga. Nah, ini bisa disebutkan dengan parfum sejuta umat, tetapi aromanya masih sangat disukai para pria. Nah, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Rekomendasi parfum pertama yang harus kamu coba ketika kamu sudah gonta-ganti parfum, tapi ujung-ujungnya bingung, ya, mau pakai parfum apa, dan parfum ini bisa juga kamu jadikan parfum andalan buat para cowok, ya, karena kalian sudah gonta-ganti parfum, ujung-ujungnya pakai parfumnya itu-itu aja. Nah, ini parfum sejuta umat, banyak banget peminatnya untuk para cowok, yaitu ada parfum Dunhill Blue. Nah, saya rekomendasikan parfum Dunhill Blue ini karena apa? Ini salah satu parfum menurut saya parfum paling oke buat para cowok, apalagi buat kalian yang sering mengeluarkan keringat berlebihan. Ini sangat oke banget dengan aroma citrus dan akuatiknya, ini mampu mengangkat aroma bau badan di tubuhmu. Nah, kita langsung review aja. Karakter dari parfum Dunhill Blue ini, dia itu memiliki aroma citrus beserta aroma jeruk mandarin yang sangat fresh. Memang aroma Dunhill Blue itu ketika pertama kali disemprotkan aromanya sedikit tajam, tetapi lambat laun aroma dari parfum Dunhill Blue ini akan lebih kalem ketika sudah disemprotkan di pakaian kalian. Hati-hati ya, jangan kalian semprotkan di kulit kalian. Karena apa? Bisa terjadi iritasi ketika kalian tidak cocok menggunakan bibit parfum refill ya. Saya sarankan kalian semprotkan di pakaian aja. Nah, kemudian aroma maskulinnya ini dia memang begitu segar dan mempesona untuk parfum Dunhill Blue. Jadi karakter aroma citrus beserta jeruk mandarin dan aroma maskulin yang begitu sangat segar. Ini parfum Dunhill Blue sangat cocok kalian gunakan ketika beraktivitas di luar ruangan. Terus untuk penutup aromanya di parfum Dunhill Blue, parfum Dunhill Blue ini akan memiliki aroma yang sangat meninggalkan jejak. Aroma meninggalkan jejak itu dia dapatkan dari aroma fresh spice. Aroma fresh spice ini mampu mengangkat aroma dari parfum Dunhill Blue. Jadi karakternya itu meninggalkan jejak untuk parfum Dunhill Blue. Nah, buat kalian yang bingung-bingung nyari parfum, ujungnya parfumnya itu-itu aja. Nih, parfum Dunhill Blue, parfum sejuta umat. Ini top bestseller untuk para pria. Baik digunakan di aktivitas luar ruangan, apalagi berkeringat. Cocok banget. Saya rekomendasikan pakailah produk atau brand dari Luzi.
karena karakter wanginya lebih tahan lama. Untuk produk yang kedua itu saya rekomendasikan dari Parfait atau produk Essence. Tiga produk ini kualitas dan jaminan tahan awetnya bisa diperhitungkan, apalagi dari produk Luzi. Kita lanjutkan untuk rekomendasi parfum kedua, parfum cowok yang sudah gonta-ganti parfum, tetapi ujung-ujungnya parfumnya itu aja, sudah mengemixing aromanya, tetapi belum menemukan yang cocok mixingnya. Nah, parfum yang wajib kamu andalkan juga yaitu ada Blue Emotion atau Aigner Blue. Parfum Aigner Blue ini juga saya rekomendasikan dari produk Luzi. Karena apa? Produk Luzi itu memang kualitasnya dibilang lebih bagus dari produk yang lain. Walaupun sekarang banyak brand-brand baru dengan kualitas yang baik. Ada Parfait, ada Essence, ada Max Brun, ada Parfarom, ada Menthil, ada Mani, dan lain-lain, termasuk produk Cemdex. Nah, tapi saya rekomendasikan yang wanginya searah atau mirip, pakailah produk Luzi. Itu sudah pasti jaminan kualitas dan awetnya. Nah, ini produk Aigner Blue. Kita langsung review. Kalau Aigner Blue ini memang parfum yang sangat disukai para pria. Memang sudah pasti. Karena apa? Karakter aroma maskulinnya itu sangat mewah dan kalau disebutkan itu aroma-aroma yang mewah lah. Ya, aroma mewah tetapi aromanya meninggalkan jejak. Sulit loh kalian menemukan aroma parfum yang mewah dan meninggalkan jejak. Karakter maskulinnya untuk parfum dan untuk parfum Blue Emotion atau Aigner Blue ini memang aromanya begitu sangat lembut dan soft atau kalem. Ya. Berbeda dengan parfum dan Hill Blue, maskulinnya itu fresh. Untuk parfum Aigner Blue, aroma maskulinnya itu sangat lembut dan kalem. Jadi, kalian bisa pilih tuh, mau aroma maskulin fresh atau maskulin lembut. Nah, untuk maskulin lembut, kalian bisa dapatkan dari Blue Emotion. Nah, kemudian, aroma dari Blue Emotion ini atau Aigner Blue, dia itu memiliki karakter aroma fruity yaitu aroma lemon. Aroma lemon ini mengangkat aroma dari parfum Blue Emotion, menjadikan parfum Blue Emotion ini parfum yang sangat terkesan mewah. Kalau sudah kering, kalian semprotkan di pakaian kalian. Karakternya itu mewah dari aroma fruity beserta aroma citrus yang berada di parfum Blue Emotion. Nah, yang sudah gonta-ganti parfum ataupun yang belum mencoba parfum Blue Emotion, nih, kalian bisa jadikan andalan. Ini aromanya mewah meninggalkan jejak. Dan parfum Blue Emotion ini saya rekomendasikan gunakan kalian untuk pemakaian di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Apalagi kalian gunakan di dalam ruangan ber-AC. Parfum Blue Emotion ini mampu menghipnotis aromanya. Buktikan saja, ini sudah banyak banget review positif dari para customer mengenai parfum Blue Emotion. Ya, hati-hati, gunakanlah bibit parfum walaupun harganya sedikit lebih tinggi. Kalian mau cari produk yang berkualitas atau wangi yang cuma 1 jam terus langsung hilang? Perhatikan ya. Nah, untuk rekomendasinya, saya tetap memakai produk dari Luzi. Walaupun saya sampel testernya
ada banyak banget dari Parfait, Cendek, Laverne, terus ada Argeville, ada Asian, ada Ibercem. Saya mempunyai tester banyak banget. Maka kenapa saya pilihkan yang terbaik buat kalian para penonton setia Algan Channel dari produk Luzi. Wajib coba, yang belum coba buruan sekarang juga. Itulah rekomendasi parfum yang aromanya itu sejuta umat. Kalian sudah gonta-ganti parfum, tetapi ujung-ujungnya parfum itu-itu aja. Dua parfum ini bisa kalian andalkan atau jadikan parfum favorit, parfum paten buat keseharian. Ada Dunhill Blue dan Blue Emotion. Nah, saya di sini mau mengucapkan terima kasih untuk semua penonton setia Algan Channel yang sudah support channel ini. Alhamdulillah, channel ini berkembang dengan pesat sekali. Dan yang sudah repeat orderan setiap harinya, kalian sudah mempercayakan racikan parfum terbaik dari kita. Ya, terima kasih, antusias positif kalian luar biasa. Terima kasih. Nah, yang mau join usaha, kalian bisa chat, ada nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi di bawah video ini. Ya, kalian bisa hubungi admin tersebut. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton review-review dari Algan Channel, yang belum subscribe atau like beserta komennya, yang belum nyalakan loncengnya, lonceng subscribe-nya, yuk kita nyalakan agar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai review parfum refill. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi dan tetap wangi. It's never really permanent, but damn it hurts, man.